Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my big channel Murakata Official. Oke, pada hari ini saya akan membahas lagi nih aplikasi penghasil uang 2022 dan airdrop cryptocurrency yang saya bahas setiap hari untuk kalian dan tetap untuk kalian. Di sini saya mau bahas dulu dari aplikasi yang lagi ramai banget orang bahas, yaitu dari aplikasi dari Farmguild. Daftar dapatkan 0,5 USDC, per referralnya 0,5 USDC, minimal withdrawnya 1 dolar, garap sekarang keburu dan wajib menggunakan kode REP. Link sudah tertera ada di bagian deskripsi video saya. Aneh belum withdraw sih, yang mau amanin dulu udah rame soalnya. Jadi kalau kalian mau nanyain, bang bukti withdrawnya mana? Ya kita gak tahu juga ini apakah membayar atau enggaknya, cuma kita garap duluan lah. Dikarenakan di sini adalah permainannya sama banget dari aplikasi Chainway, yaitu kita bermain game tebak-tebakan aja. Yang mana menang kita akan mendapatkan USDC dan kita bisa withdraw ke e-wallet kalian. Oke, so kita langsung untuk membahas dari aplikasi ini yang lagi ramai banget. Yuk kita sama-sama bahas sekarang. Agar kalian lebih memahaminya bagaimana cara daftar, kalian simak aja baik-baik. Ya, di sini kita langsung aja untuk menekan linknya di bagian deskripsi video saya. Saya bukan pencari referral, enggak, cuman saya akan menjelasin ini aplikasinya. Dan kalau kita disuruh download, kita download aja aplikasi dari ini, Farmguild GG. Ini cukup 60 megabit ya. Kita skip dulu agar tidak terlalu panjang videonya ya. Dan kita download aplikasinya, kita langsung aja install dari aplikasi Farmguild ini. Nah, ini aplikasinya nggak ada di Playstore, cuman ada di deskripsi video saya, sudah ada saya sediakan linknya. Ini tanpa KYC dan tanpa deposit, kita main gratisan. Cuman agak susah sih daftarnya sekarang ya, dikarenakan banyak banget yang garap juga. Kita akan metode spam, nantinya saya akan cobain ke kalian. Ya, di sini kita langsung aja untuk melihat dan kita langsung buka aplikasi dari Farmguild-nya. Lalu kita buka di sini, ini ada dari web ya, atau aplikasi yang kayak gini. Kita bisa lihat dulu di bagian samping. Nah, ini kita coba untuk daftar langsung menggunakan dari Google. Nah, kita coba untuk pilih Google yang kita ingin daftarkan. Di sini kita coba lihat, di sini akan berputar ya. Dan nanti kita akan pilih akun Google yang kita ingin daftarkan. Ya. Nah, kalau sudah kalian pilih, kalian langsung tekan dan di sini akan berputar sendiri lagi. Dan di sini kita coba lihat kayak gini ya, do you have a referral code? Kalian bisa tempelkan kode kalian maupun kode saya, terserah kalian, cuma tidak ada paksaan di bagian sini. Nah ya, kalau kalian mau skip juga silakan ya. Kesini kalian tempelin aja dari referral ya. Pas sudah sini kalian tekan dia projects ya. Nah, kalau sudah di sini kita akan mendapatkan 0,5. Kenapa saya perlu bahas ini, dikarenakan sudah ada yang bertamu, ada yang sudah withdraw dan berhasil menerimanya dan mendapatkan 0,50 US dollar atau 0,5. Kalau kalian nanyain, bang saya gak dapat nih bang, ataupun kalian nanyain juga, saya nih gak dapat juga, saya set referral, saya gak ada didapatkan gitu ya, rewardnya gitu ya. Di sini kita cukup lihat dulu, ada metode withdraw dari teman saya itu di jaringan ya USDC ya, dengan Polygon. Dia sudah withdraw juga dan sudah berhasil masuk ya, 12 atau 11 dolar apa hingga 12 dolar lebih gitu ya. Dan minimal withdrawnya pun harus kita kumpulin dulu. Ini rewardnya ya, reward dari 0,5 USDC credit your wallet ya, expirednya sampai dengan 28 November 2022. Ini reward yang kita bisa bermain game ini, sama banget yang kalian pernah main dari CNW, ingat gak yang saya sudah bahas kemarin. Ini adalah halaman awalnya dari aplikasi yang terbaru ini, yang dimana saya sudah mendapatkan 0,5 dan di sini dari MyWets ya, dan di sini juga dari Fantasy. Yang cara bermainnya, kalian bisa mau bermain yang mana, intinya mau dari Valorant, MLBB, Dota, CSGO, PUBG, itu bisa kalian mainin semuanya. Nah, cuman di sini 0,50 yang diberikan saldo kita. Untuk cara bermainnya itu gampang, kalian pilih salah satu yang kalian mau inginkan. Ini salah satu contoh cara bermain dari CNW kemarin ya, yang banyak banget yang sudah withdraw dan cuan juga. Jadi kalian tekan aja salah satunya. Kalau sudah di sini kalian lihat, ini ada 0,5. Ini bisa kita ikutin gamenya ya. Game ya, saya mau bilang game aja. Kalian bisa ikutin game ini 0,5. Ini 1 dolar dan ini 5. Nah, tergantung saldo yang kita punya. Nah, di setiap berbeda loh. Setiap semuanya ini sangat berbeda. Kalau kita tekan kayak gini juga sangat berbeda. Ini ada 1 dolar, 2 dolar, 5 dolar.
dan juga kalian tekan juga di atasnya juga, ini sangat berbeda juga, ini 5 dolar. Kalau di bagian tengah ini ada yang namanya 0,5 dan ini kita bisa ikutin nih, karena kan saldo kita cukup 0,5. Jadi intinya di sini kalian bisa pilih sesuaikan dari saldo kalian yang kalian punya. Dan di sini satu USDC ini 5 USDC. Nah, di sini juga terserah kalian ada 2 sampai 5 USDC. Saya cobain tekan di bagian sini aja nih. Ya. Nah, saya cobain tekan di bagian 1 USDC. Kalau sudah di sini kita cobain tekan di bagian Creo Neo Tem. Di kalau di mana kita cukup bermain gamenya, kita sama dari Chainwe. Dan di sini sudah tertera ya. Dan kita tekan aja di bagian Spread of Finance ya. Kita pilih di bagian Maximum Credit Oscillation ataupun Most Fantasy Point. Saya tekan aja di bagian atas, saya select di bagian tim. Kalau sudah saya continue. Kalau sudah saya pilih kaptennya. Nah, sudah saya tekan di bagian 5 dan 2x. Nanti akan diproses ya. Nah, kalau sudah di sini kita payment kita kan kurang ya. Jadi harus 1 USDC. Nah, jadi kita harus disuruhnya untuk deposit. Nah, jadi intinya dari game tersebut kalian perhatiin juga yang di mana saldo kita harus mencukupi juga. Nah, jadi di bagian sini nanti kalian pilih-pilih aja yang di mana 0,5 kalau kalian mau main langsung. Jadinya kalian bisa cari-cari aja. Nah, di mana ada 0,5. Ini banyak juga dari game-gamenya ya. Nah, ada PUBG, Valorant. Nah, ini juga ada. Di semuanya kalau A semuanya kayak gini. Ya. Nah, ini ya salah satu contohnya. Nah, jadi kalian contohnya kayak gini tadi. Nah, sudah kalian pilih, kalian select tim. Nah, ini sudah ada tim saya. Langsung kalian tekan aja. Tekan di bagian sini, kalau kalian pilih langsung juga boleh, kalau di implementasi juga boleh. Terserah kalian. Pilih kalau kalian mau. Kalau lebih cepatnya tekan aja di bagian ini, maximum authorization. Kalau sudah kalian tekan itu, nanti kalian tekan aja di bagian sini. Nah, kalian pilih di bagian sini dan di bagian sini. Atau pilihan pakai di sini juga boleh. Terserah kalian. Langsung kalian save team. Gitu aja. Dan kalian punya saldo berapa gitu ya. Kalau sudah kalian harus 1 USDC ya. Kalau saya sih 0,5 aja. Nah, jadi itu cara satu contoh cara bermainnya, cuma saya gak bisa contohin. Kalian mau cara nuyulnya saya akan jelasin juga, di mana di sini 0,5 ya reward saya, dan di sini nggak ada sama sekali ya. Ini reward saya 0,5. Dan nanti kalau kalian sudah bermain game juga akan masuk dari my matches ya, dan dari lab ini kalian bisa lihat nantinya. Nah, cuman saldo saya gak cukup ya. Jadi kalian tungguin aja ada 0,50 loh juga bisa kalian main langsung. Kalau sudah sini tengah aja di garis 3 ini. Kalau sudah ini namanya dari NPAT ya. Kalian tekan aja NPAT. Di sini kalian enggak salin dari referral kode kalian ya. Kalau sudah kalian salin, di sini kita cobain untuk menggunakan dari aplikasi Island dulu. Cuman kalau kalian menggunakan aplikasi Dual Space Pro juga bisa, dan juga bisa menggunakan Island. Kalau kalian menggunakan Island tuh gak perlu beribet, kalian buka aja aplikasi Island. Kalau sudah di sini kalian tekan mainland. Kalau kalian gak mau ribet, kalian gak cari aja huruf F semuanya di sini. Nah, terus F. Nanti akan muncul ya dari Van Guel. Kalau sudah di sini kalian gak tekan di bagian Island. Kalau sudah kalian tekan bagian Island, nanti kalian tinggal cloning dan kalian Island sendiri. Ya, akan otomatis terislan kalau kalian menggunakan aplikasi dari Islan untuk nuyulnya. Nah, sudah di sini langsung terinstall ya aplikasinya, untuk mengkoloninya pun gampang banget untuk menggunakan aplikasi Islan. Kalau sudah kan kebuka sendiri. Ya, kalau sudah kalian tinggal buka aja aplikasi dari Panguilnya. Nah, langsung kalian tinggal masukin aja akun Google yang kalian ingin daftarkan ya. Di sini salah satu contohnya kalian gunain aja akun Google dari aplikasi Islannya. Ini ada dua akun Google yang saya buat. Saya tekan aja di bagian sini. Nah, kalau sudah di sini kita disuruh juga masukkan dari referral. Kode referral ini kita buatnya untuk kita masukkan dari kode referral kita. Kalian salin kode referral akun asli kalian, langsung kalian tekan proses ini. Nah, nanti kita coba menggunakan dari kode referral kita, dan kita juga mendapatkan 0,5. Nah, ini kita juga bisa mainin dari saldo kita. Intinya ini mudah banget dituyul ya. Ya, mudah banget kok ya dituyul dari aplikasi ini, dan ini juga bisa dituyul juga menggunakan dari invert dan end. Nah, nanti kita coba cek di akun asli saya. Ini saya hapus dulu, agar tidak terlalu berat. Saya langsung membuka dari fan gue ya, saya akan coba cek di bagian sini. Ini ada namanya MPTN.
Ini sudah ada satu ya, cuma tidak ada masuk saldo reward earn ya. Kita tungguin aja ya. Kalau kalian mau nunjuk lagi, silakan cobain untuk hapus lagi. Kalau kalian menggunakan dual spare 10 juga bisa. Nah, kalau kalian mau klon, jadi bikin sini silakan. Lambat masuknya, jadi kalian pahamin aja juga, dan saya juga kurang mengetahuinya. Nah, jadi kalian cari aja. Kalau lebih cepat sih jadi pencarian aja. Nah, akan muncul, kita centreng, kita X, dan kita langsung klon. Nah, jadi kita buka aja aplikasinya. Masuk ke bagian akun Google kalian. Kalau sudah, di sini juga bisa kalian gunain juga dari aplikasi Dual Space Pro ini untuk nuyulnya juga punya. Nah, kalau kalian banyak email ya lebih gampang lagi gitu ya. Nah, di sini kita masukkan langsung ya. Kayak gini nantinya di akun Dual Space Pro kalian langsung kalian tampilin juga dari referral kalian dan langsung kalian tekan project. Nah, kalau error kayak gini jadi error kembali ya. Nah, kayak spam aja nanti dibikin sini. Nah, spam aja nanti akan masuk sendiri. Jadi ini lagi error banget ya. Nah, jadi kalau kalian mau withdraw-nya pun salah satu contohnya adalah dari bagian aplikasi ini, cukup gampang banget. Kalian tekan aja di bagian akun asli kalian, Panguil ini. Nah, jadi untuk withdraw-nya pun kalian bisa lihat di bagian e-wallet ini. Jadi kalian tekan aja ya. Nah, dari bagian my reward, dari hadiah reward ini sudah tertera ya, tanggalnya 28 November akan expired ya. Nah, sini referralnya kita bisa bagikan juga. Di bagian referral pun kita bisa dapatkan juga, cuman dari printnya kita bisa dapatkan, cuman ini agak lambat juga. Intinya saya akan jelasin juga untuk withdraw-nya. Nanti kalian tinggal tekan aja di bagian withdraw. Ini minimumnya kecil banget ya withdraw-nya ya, cukup 1 USDC. Untuk withdraw-nya kalian bisa masuk ke bagian Bitcap, itu profitnya juga yang bisa ditarik. Untuk bonus itu gak bisa ditarik ya. Kalian masuk aja ke bagian Bitcap. Kalau sudah kalian masukkan Bitcap ke jaringan Polygon ya, kalau sudah ke jaringan Polygon, di sini kalian tambahkan dan gelecarin sini USDC. USDC kalau sudah kalian cari, nanti kalian gak tambahkan aja, tambahkan gitu ya. Sudah kalian tambahkan, nantinya akan muncul USDC. USDC ini nanti kalian salin dan kalian tempelin aja di bagian alamat kita di sini. Sudah, nanti kalian pilih untuk withdraw-nya. Cuman ini gak ada saldo saya ya, untuk profitnya aja yang bisa ditarik gitu ya. Nah, intinya kayak gitu. Nah, untuk bermainnya sudah saya jelasin. Kita dari rewardnya pun bisa kita main juga 0,5, cuman kalian harus perhatiin juga, tungguin aja. Nah, tungguin aja, nanti ada kok 0,5. Nah, kayak gini ya, 0,5 kita bisa mainin langsung. Kita tekan aja di bagian select team. Nah, saya pilih. Nah, saya ulangin lagi, tekan di bagian join 0,5. Kalau sudah di sini, kita tekan lagi di ke bagian select team. Select team ini kalau nggak ada di bagian sini kalian bisa pilih ya. Ini saya sudah pilih dari tim saya pilih di bagian select team ini. Nah, saya pakai, saya join 0,50. nah, dan masuk ke bagian dari my contest. Nah ya, nah, dan di sini rewardnya nantinya kita cobain aja ya, nanti akan masuk ke tampilan dari my sini. Ini sudah masuk ya, tunggu aja berakhir dulu nanti menang atau enggaknya. Saya masih proses juga. Untuk withdraw-nya saya sudah jelasin, dari my team ini bisa kalian pilih tim mana yang kalian mau gitu ya. Nih sudah kita ya. Nah, sudah di sini kita akan profit atau enggaknya kita akan coba, dan di sini sudah berkurang 0,50. Intinya saldo itu bisa kita mainin langsung. Dari MPTN ini masih error ya banget ya, jadi bisa kalian cobain aja untuk menuyulnya. Bisa kalian menggunakan dari Dual Space Pro juga bisa, dan juga bisa menggunakan aplikasi Island. Nah, kalian tekan buka aja dari Find Guild-nya. Nah, ini nggak bisa ditekan sama sekali. Nah, error ya. Try again, kalian cobain aja. Bisa spam terus gitu ya, spam. Mungkin bisa atau enggaknya tergantung dari projectnya banyak yang garap gitu. Nah, jadi tidak terlalu banyak dapat saya sampaikan dari event Find Guild yang lagi ramai banget orang bahas, dan sudah ada yang withdraw ini 11 dolar ya, dan ini minimum withdrawnya sudah terpilot dan langsung masuk ke saldo USDC-nya di jaringan Polygon Bitcap.
Nah, jadi itu saya dapat sampaikan dulu buat untuk hari ini dari event yang kayak gini. Kalau merah kayak gini lagi error, kalian coba cek secara berkala itu bisa banget ya. Dan nanti withdrawnya kita bisa dapatkan 0,5. Hadiah referral pun agak lambat masuknya. Nah, itu saya sampaikan dulu buat untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.